Kawan, masih bersama dengan NAC Musik Pacitan. Pada kesempatan kali ini kita berada di Bukit Sikunir namanya ya. Tapi tadi kita terlambat untuk naik ke atas. Harusnya kita pagi-pagi betul, karena sudah siang ya nggak bisa menemukan si kuning. Oke kawan, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kiriman paket dari kawan yang kemarin tanya-tanya via WhatsApp. Ada masalah di keyboard Yamahanya, yaitu mengalami rusak. Kemudian tahu nomor HP saya via YouTube ini, kemudian menghubungi saya. Oke kawan, langsung aja kita buka paketnya. Mudah-mudahan berhasil kita perbaiki. Ini dia paketnya, baru datang. Ini dari Bapak Elvin Gluton dari Riau. Satunya ini dari Bapak Agus dari mana dia? Dari Nusa Tenggara. Oke, kita buka dulu paketnya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Oke, kita coba kiriman paket dari Bapak Agusto dari Nusa Tenggara. Kita tekan tombol powernya. Itu dia kawan, sudah muncul ke Yamaha. Kemarin mengalami kerusakan ya, nggak bisa loading sampai selesai ya. Kita tunggu saja, kita lihat ya sekarang. Oh ya, saya berpesan kepada kawan-kawan, kalau ada masalah di keyboard jangan pernah untuk diperbaiki sendiri. Lebih baik dipercayakan kepada yang sudah terbiasa menangani. Karena dan itu dia kawan, mengalami masalah seperti itu. Jadi nggak bisa loading sampai selesai, hanya berhenti seperti ini ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, kerusakan seperti ini ya dari mainboardnya biasanya. Nah, asalkan belum sampai salah penanganan, ini mudah-mudahan masih bisa kita perbaiki kawan. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dan setelah perbaikan yang cukup lama, kini saatnya kita coba mainboard kiriman dari Bapak Agus dari Nusa Tenggara Timur. Saya tekan tombol powernya. Itu dia kawan, sudah mulai loading. Terlihat logo Yamaha. Mudah-mudahan berhasil pada seriusan kita kali ini.
kita tunggu. Itu dia muncul logo PSRS 950. Oh ya, untuk kawan-kawan kalau ada masalah di keyboard, jangan pernah untuk diperbaiki sendiri, karena kalau sampai salah penanganan akan mengakibatkan kerusakan yang tambah parah. Oke, kita tunggu. Kemarin dan tampaknya sudah terdengar bunyi relay dan tombol juga sudah menyala, sudah merespon dengan baik. Dan kita cek untuk user setelnya ternyata kosong, kawan. Untuk register juga kosong, jadi ini datanya semuanya hilang ya, baik sampling maupun data style semuanya hilang. Oke, kita cek untuk memainkan tutnya terlebih dahulu, kawan ya. Kita coba. Oh, kok nggak bunyi, kawan? Oh, dan ternyata tidak keluar suaranya, kawan. Alias ini dia nggak keluar suaranya. Kita cek untuk apa ya? Ini nggak keluar, ini juga nggak keluar suaranya. Oke, kita perbaiki lagi. Tampaknya ini masih ada masalah, nggak ada suara keluar. Namun untuk tombol-tombol sudah merespon dengan baik. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu. Sorry, it's DJ. Oke kawan, kita hidupkan lagi. Tadi audionya bermasalah, tidak keluar ya, namun tombol sudah merespon. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, untuk gambaran kalau servis itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Itu di servis biasanya ada-ada saja tambahan bonus rusaknya ya. Kali ini sudah kita perbaiki lagi, mudah-mudahan nanti bisa berhasil pada perbaikan kita kali ini. Soalnya kita tidak tahu sebelumnya sudah pernah diperbaiki apa sudah diapakan, kita juga sudah tidak tahu. Yang jelas untuk kawan-kawan lebih baik dipercayakan pada ahlinya. Oke, kita coba sekarang. Dan tampaknya sudah terdengar kawan, sekarang sudah bunyi untuk audionya. Kita coba. Maaf saya batuk. Oke kawan, tampaknya sudah berbunyi untuk tutnya juga. Oke, kita mau mencoba memainkan style dari mainboard ini. Kita coba secara acak saja untuk style ya. Thank you.
Oke kawan, tampaknya sudah normal ya. Oke, saya mau mencoba. Tadi USB belum saya coba, saya coba ya. Kita pasang dulu untuk USB-nya. Mana ini ya? Itu dia sudah terpasang untuk USB-nya kawan. Oke, kita mau memainkan song dari file di USB saya. Ada enggak ya di sini ya? Oke, kita coba salah satu lagu ini aja. Bukan tak mampu, saya tekan tombol play. Aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu, walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkan aku kawan. Untuk menyingkat durasi video untuk pengujian, kita akhiri sampai di sini. Namun untuk pengetesan secara manual tetap kita lakukan sampai benar-benar normal selama kurang lebih 2 jam. Terima kasih kepercayaannya sudah servis DNAC Musik Pacitan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam dari NAC Musik.